Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilitas masyarakat. Tim Velox BIN sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru, seperti yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Ayo vaksin, terus jalankan protokol kesehatan, dan jaga imun tubuh agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa melawan COVID-19. Yang sebesar-besarnya kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami di kantor Bupati Kabupaten Kuningan ini melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional, juga kegiatan penyemprotan desinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik. Semua itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami, sehingga kami bisa terus semangat dalam melawan COVID-19. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Laksanakan vaksinasi dan jaga imun tubuh kita, agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Tetap disiplin prokes 5M ya. Menggunakan masker dengan benar. Mencuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas.